Sore ini kami tengah berada di area SMA IT Insan Sejahtera dan dapat kami sampaikan kembali Tribuners, Kaisar Akira Aiman, siswa SMA IT Insan Sejahtera Sumedang, ditemukan meninggal dunia akibat tenggelam setelah terseret ombak di Nusa Penida, Bali. Korban ditemukan tim SAR gabungan tadi pagi sebenar atau dua hari pencarian. Dan seperti diketahui, Kaisar bersama rombongan SMA IT Insan Sejahtera berwisata ke Nusa Penida, Bali dalam rangka studi tour. Hingga saat ini kami masih mencari informasi kepada pihak sekolah pasca peristiwa maut yang terjadi di Nusa Penida, Bali. Dan saat ini kami belum menemukan pihak-pihak sekolah yang akan memberikan keterangan. Selamat sore, Kiki Andriana melaporkan dari Kabupaten Sumedang.